Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Tias Widira Hayu Nah di video kali ini aku mau bahas soal untuk persiapan P3K perawat Terutama untuk topik KMB atau keperawatan medikal bedah Nah di sini nanti ada beberapa soal yang harus kita bahas di video kali ini Nah buat teman-teman pejuang P3K perawat di tahun 2022 Silahkan untuk ditonton sampai selesai Dan semoga bermanfaat Sehingga teman-teman bisa lolos P3K di tahun ini Oke, okay, ini kita bahas dari yang nomor satu ya teman-teman Semoga ini nanti bisa lancar Oke, okay, untuk soal yang pertama Pasien perempuan ini berusia 34 tahun dirawat di ruang bedah dengan luka bakar di derajat 2 Pasien ini mengeluh nyeri, lemas dan haus Hasil dari pengkajian, luka bakar daerah dada, tangan kanan, dan paha kanan Berapakah presentase luka bakar yang dialami oleh pasien pada kasus di atas? Nah, di sini untuk daerah luka bakar di daerah dada, kemudian tangan kanan dan paha kanan. Jadi ini kita menggunakan rumus yang udah ketentuan luka bakar ya teman-teman di mana untuk daerah dada itu 9, daerah tangan itu 9 dan daerah paha juga 9. Jadi totalnya yaitu 27. Oke. Okay ini rumusnya yaitu gunakin uh, rule of nines untuk daerah dada 9%, tangan 9%, dan paha 9%. Nah, teman-teman boleh cari untuk rumus rules of nine yang biasa kita gunain buat teman-teman yang udah pernah hukum insya Allah itu udah tahu kayak gitu. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Soalnya nomor 2, seorang laki-laki berusia 48 tahun dirawat hari ketiga dengan diagnosis gagal jantung kongestif. Pasien mengeluh sesak nafas bertambah saat berjalan ke kamar mandi. Hasil pemeriksaan fisik, frekuensi nadinya 90 kali per menit, tekanan darahnya 150 per 90 mmHg, Kemudian frekuensi nadinya 28 kali per menit, urinnya 40 cc per jam, dan hasil EKG-nya sinus rhythm. Apakah masalah keperawatan utama? Ciri ditanyain di sini itu masalah keperawatan utama pada pasien tersebut. Nah, karena pasien itu mengalami gagal jantung, otomatis dia itu lebih ke intoleransi. Nah, sak nafasnya itu bertambah saat berjalan. Nah, ini datanya ya. Kemudian untuk nadinya segitu, tekanan darahnya Lumayan tinggi ya, 150 Udah termasuknya tinggi Frekuensi nafasnya juga segini Nah ini untuk datanya uh, Gagal jantung Kemudian stak nafasnya bertambah Ketika berjalan Nah kalau misal pola nafas tidak efektif itu enggak Gangguan eliminasi urin juga enggak Hanya data urinnya aja Kemudian kelebihan volume cairan Enggak karena enggak ada edema Dan lain-lain Gangguan perfusi jaringan juga enggak lebih ke intoleransi karena ini saat berjalan itu tambah sesak nafasnya. Jadi jawaban yang benar yaitu yang A. Nah oke, okay. kemudian soal yang nomor tiga. Soal yang nomor tiga, seorang laki-laki usia 22 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan sesak nafas dan kedua kaki bengkak sesak dirasakan memberat saat pasien beraktivitas. Hasil pengkajian pasien terlihat pucat dan seonosis. Lemah, tidak berdaya, CVP-nya itu meningkat. Tekanan darahnya 100 per 70 mmHg, frekuensi nadinya 100 kali per menit, frekuensi nafas 24 kali per menit dan dangkal. Serta foto toraknya hasilnya itu CTR-nya 65%. Apakah masalah keperawatan yang tepat? Nah di sini karena udah dijelasin bahwa hasil foto toraknya CTR 7 uh, CTR 65%. Padahal itu nggak boleh lebih dari 50%. Jadi di sini itu harus lebih ke bagian penurunan corak jantung. Ini mohon maaf ya tulisan yang jelek karena ini aku pakai laptop. Nah di sini juga udah uh, ada keluhan ya sang nafas, kemudian CVP-nya juga meningkat. Kalau udah ada tanda-tanda CVP berarti lebih ke penurunan curah jantung kayak gitu. Apalagi udah didukung dengan hasil foto torak CTR-nya kayak gitu. Jadi jawaban yang tepat yaitu penurunan curah jantung ditandai dengan CTR-nya 65%. Kalau udah 50% lebih dari 50% otomatis lebih ke penurunan curah jantung. Oke, okay, soal yang nomor 4. Soal yang nomor 4, seorang perempuan berusia 22 tahun dirawat di ruang penyaki, uh, di ruang bedah dengan pasca operasi appendektomi hari kedua. Pasien mengeluh nyeri pada luka bekas operasi skala nyerinya 6. Pasien menyeringai, uh, pasien sudah tidur dan susah tidur ya ini dan mengeluhkan mual serta nafsu makan berkurang tekanan darahnya 130 per 80 frekuensi nadinya 98 frekuensi napas 24 kali per menit suhunya 37,5 tampak lemah dan gelisah. Apakah masalah keperawatan pada kasus? Jadi di sini ditanyain masalah keperawatan. Karena beliau appendiktomi abis operasi otomatis nyeri. Nah, mengaluh nyeri juga di bekas operasi. Kemudian skala nyerinya 6 dan wajahnya itu menyeringai. Kemudian pasien susah tidur, ini S. Nah ini udah jelas ya, kalau e, defisit nutrisi hanya mual aja dan nafsunya berkurang berarti enggak. Resiko infeksi, ini enggak ada tanda-tanda infeksi, suhunya juga masih normal, jadi ini enggak. Intoleransi aktivitas, enggak. Enggak ada data yang mendukung, gangguan pola tidur, enggak, ini hanya susah tidur aja berarti lebih ke nyeri akut karena beliau pasien pas ke operasi apendiktomi dan ini udah ada skala nyerinya kemudian dijelasin juga beliau itu mengeluh nyeri kita pakai pengajian PKRST kayak gitu jadi lebih ke nyeri akut jawaban yang benar yaitu ya A, nyeri akut oke soal yang nomor 4 Soal yang nomor 4, seorang laki-laki berusia 52 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan diagnosa DM. Hasil pengajian mudah lelah, aktivitas dibantu orang lain, sering merasa haus, BB-nya itu turun, kulitnya kering, tekanan darahnya 120 kali per menit, tekanan darah 120 per 80 mmHg, frekuensi nadinya 80 kali per menit, frekuensi napas 20 kali per menit, dan hasil laboratoriumnya GDS-nya itu tinggi ya, 578. Apakah masalah keperawatan utama? Jadi yang ditanyain masih masalah keperawatan utama Karena beliau GDS-nya udah tinggi Otomatis dia lebih ke kadar gula Di sini juga ada diagnosinya DM Kemudian mudah lelah Aktivitas dibantu Sering merasa haus bb juga turun Kulitnya kering Jadi hasil didukung juga oleh hasil laboratorium yang kuat GDS-nya 578 Jadi jawaban yang tepat yaitu lebih ke ketidakstabilan kadar glukosa darah Nah, buat bisa menentuin masalah keperawatan utama, kalian harus mencari data pendukung lebih dari tiga. Maksimal itu tiga, ya tiga itu tiga itu minimal. Kemudian kalian cari ada data hasil laboratoriumnya nggak? Kalau misal ada, berarti itu udah pasti jawabannya ketidakstabilan kadar glukosa darah. Oke, okay, soal selanjutnya nomor 6. Soal yang nomor 6. Seorang wanita berumur 61 tahun dirawat dengan diagnosis stroke hemorrhagic. Pasien ini mengalami penurunan kesadaran, GCS-nya itu 11. Hasil pemeriksaan tanda vital didapatkan tekanan darah 140 per 150. 240 per 150 mmHg. Tinggi ya tekanan darahnya. Kemudian frekuensi nadinya 96 kali per menit, pernafasannya 16 kali per menit, dan suhunya 38,7 derajat Celcius. Pasien ini mengalami paralisis, kesulitan mengunyah dan menelan, serta bicara pelo. Apakah intervensi keperawatan prioritas? Jadi yang ditanyain intervensi keperawatan prioritas. Nah, karena beliau itu kesulitan mengunyah dan menelan serta bicara pelo, kita harus gimana? Padahal di sini tekanan darahnya itu tinggi. Nah, kalau misal kolaborasi itu bisa ya. Kolaborasi pemberian manitol itu enggak, memasang NGT enggak. Karena ya meskipun kesulitan mengunyah tapi masih bisa sedikit-sedikit. Pemberian terapi oksigen juga enggak. Penafasannya itu masih bisa lah Kemudian pemberian cairan ini juga enggak Jadi karena beliau itu tekanan darahnya tinggi Harusnya lebih ke pemberian anti Hipertensi secara agresif Karena beliau bicaranya pelok Jadi kita yang harus memantau Kayak gitu Oke Soal yang nomor 7 Soalnya nomor 7, Nyonya S ini berusia 38 tahun, dirawat di unit setruk sejak 3 hari yang lalu. Hasil pemeriksaan fisik kesadaran somnolen, tekanan darahnya 120 per 100, MMHG nadinya 88 kali per menit, RR-nya 22 kali per menit, dan suhunya 36 derajat celcius. Terdengar rongki kasar, kemudian terpasang infus NACL 0,9% per 20 tetes per menit, dan direncanakan untuk suctioning dan perawatan perawat sudah mempersiapkan alat sesuai dengan kebutuhan. Langkah, uh, langkah berikutnya untuk melakukan yang dilakukan oleh perawat. Jadi, ini SOP ya. Tindakan selanjutnya itu apa? Nah, karena pasien itu terdengar rongki, kemudian sudah dipersiapkan, akan direncanakan suctioning, perawat sudah mempersiapkan alat, otomatis ini harus di... Mencuci selang? Enggak. Melakukan pemeriksaan? itu Enggak. Menuangkan normal salin? Enggak. Bengkok? Enggak. Jadi langsung menyambungkan penghisap dengan mesin suction. Jadi jawabannya yang tepat yaitu yang uh, menyambungkan kateter penghisap dengan mesin suction. Oke, okay, soal yang nomor 8. Tuan E, 60 tahun ini mengeluh mengalami penurunan ketaj uh, ketajaman penglihatan sejak 3 bulan yang lalu. Pasien mengeluh sering merasa silau dan tidak nyaman dengan kondisi matanya sekarang. Tidak jarang pasien tersandung atau menabrak objek yang berada di sekitarnya. Hasil pemeriksaan mata didapatkan blue red vision positif, bercak putih pada kedua mata positif, apakah intervensi keperawatan pada kasus. Melakukan tindakan bedah berupa ICCE itu enggak. Membantu melakukan pemenuhan ADL enggak. Pemberian pendidikan kesehatan mengenai pemeliharaan mata bisa melakukan kolaborasi pemberian tetes mata. Berupa miotik enggak, tapi di sini tuh pasiennya um, merasa silau dan tidak nyaman dengan kondisi matanya sekarang. Tidak jarang pasien itu tersandung, otomatis ini lebih ke daerah lingkungannya ya yang harus kita modifikasi. Jadi jawabannya yang tepat itu yang e. Modifikasi lingkungan aman dan tidak menimbulkan resiko cedera karena beliau itu silau dan tidak nyaman, kemudian tersandung dan menabrak objek. Nah, gimana biar nggak menabrak objek? Otomatis kita harus modifikasi lingkungan biar enggak nabrak-nabrak. Jadi jawaban yang tepat itu yang e. Modifikasi lingkungan aman dan tidak menimbulkan resiko cedera. Nah, mungkin segitu aja ya penjelasan dari aku terkait soal P3K persiapan perawat, kemampuan teknis. Buat teman-teman pejuang P3K semoga dilancarkan dan buat teman-teman yang pengen bimbel ke aku SKD kedinasan UKOM atau SKB keperawatan ataupun P3K keperawatan ini kurang satu P-nya. Teman-teman boleh langsung kontak aku ini ataupun pengurusan STR bidan dan perawat boleh langsung kontak aku ini nomornya. Nah, untuk UKOM ini aku udah lulus juga Insya Allah nanti teman-teman bisa belajar bareng aku